Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyu Wahyu Dewi, guru bimbingan konseling di SMA Negeri 3 Cimahi, kantor cabang Dinas Wilayah 7, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seorang guru bimbingan konseling, saya mempunyai sasaran kinerja sebagai berikut. Melakukan studi kelayakan dan need assessment pelayanan bimbingan konseling, menyusun dan melaksanakan program bimbingan konseling, mengevaluasi, menganalisis, dan tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Untuk pengembangan profesi dilakukan melalui MGBK, workshop, dan IHT. Indikator pelayanan BK, terbentuknya peserta didik yang optimal baik secara kuantitas maupun kualitas. Target perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil layanan bimbingan dan konseling yaitu tercapainya perkembangan potensi diri peserta didik yang optimal, berkarakter, selaras dengan indeks prestasi manusia. Semua itu saya buat untuk mewujudkan Jabar Juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Saya ASN Jawa Barat, paham tuh foksi, paham kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.